Terdapat dua pintu akses utama di lantai satu dan dua pintu akses utama di lantai dua. Kemudian terdapat empat pintu keluar di lantai satu dan dua pintu keluar di lantai dua. Terdapat apar, smoke detector, hydrant, dan lain-lain di gedung Balai Purnomo Prawiro. Jika terjadi kebakaran, Mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera informasikan kepada petugas di mana lokasi sumber api. Jika terlatih untuk memadamkan api, lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR. Segera lakukan evakuasi ke titik berkumpul. Jika terjadi gempa, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera merunduk ke bawah meja atau kursi untuk berlindung dan lakukan metode drop, cover and hold on. Tetap bertahan hingga gempa reda. Hindari area kaca dan benda menggantung. Jika guncangan reda, segera lakukan evakuasi ke titik berkumpul yang berada di depan gedung ini. Hendaknya selalu berhati-hati saat melangkah dan selalu gunakan pegangan tangga saat menaiki atau menuruni tangga. Berdasarkan keputusan rektor nomor garis miring 1805, garis miring SK, garis miring R, garis miring UI, garis miring 2011, Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa asap rokok. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian agar bijaksana dalam menggunakan air serta mengurangi penggunaan plastik. Jagalah kebersihan, buanglah sampah di tempat yang telah disediakan. Hubungi nomor darurat UI di 14001. Download aplikasi UI Panic Button di Google Play Store. Pada hari ini, tidak ada simulasi. Apabila terdengar suara alarm berbunyi, maka itu adalah kejadian sebenarnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat beraktivitas. Selamat datang di Universitas Indonesia. Sesuai dengan persyaratan K3L yang berlaku di Universitas Indonesia, kami dari Unit Pelaksana Teknis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan akan menyampaikan induksi keselamatan. Saat ini kita berada di Gedung Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Terdapat dua pintu akses utama di lantai satu dan dua pintu akses utama di lantai dua. Kemudian, terdapat empat pintu keluar di lantai satu dan dua pintu keluar di lantai dua. Terdapat APAR, Smoke Detector, Hydrant, dan lain-lain di gedung Balai Purnomo Prawiro. Jika terjadi kebakaran, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera informasikan kepada petugas di mana lokasi sumber api. Jika terlatih untuk memadamkan api, lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR. Segera lakukan evakuasi ke titik berkumpul. Jika terjadi gempa, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera merunduk ke bawah meja atau kursi untuk berlindung, dan lakukan metode drop, cover, and hold on. Tetap bertahan hingga gempa reda. Hindari area kaca dan benda menggantung. Jika guncangan reda, segera lakukan evakuasi ke titik berkumpul yang berada di depan gedung ini. Hendaknya selalu berhati-hati saat melangkah dan selalu gunakan pegangan tangga saat menaiki atau menuruni tangga. Berdasarkan keputusan rektor nomor garis miring 1805 Garis miring SK Garis miring R Garis miring UI Garis miring 2011 Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa asap rokok. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian agar bijaksana dalam menggunakan air serta mengurangi penggunaan plastik. Jagalah kebersihan, buanglah sampah di tempat yang telah disediakan. Hubungi nomor darurat UI di 14001. Download aplikasi UI Panic Button di Google Play Store. Pada hari ini, tidak ada simulasi. Apabila terdengar suara alarm berbunyi, maka itu adalah kejadian sebenarnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat beraktivitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati PhD, kami sangat terhormat. Ibu Sri Mulyani berkenan untuk hadir di kampus Universitas Indonesia. Suatu kesempatan yang langka, ya. Alhamdulillah, mahasiswa juga sudah penuh, sangat karena sangat. Waktu yang sangat dinanti-nantikan Bu Wani dari hari Senin, pindah ke sore, pindah ke hari ini, mereka masih semangat, insya Allah. Baik, selamat datang juga kepada Ibu Warek 2 Ibu Vita Silvira, Ibu Warek III, Ibu Dokter Gigi Nurtami PhD. Terima kasih, pimpinan UI yang telah mewakili Pak Rektor. Juga selamat datang kepada uh, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Teguh Dartanto PhD, beserta uh, Bapak Wadek Satu, Pak Arif, Bibisono Lubis, serta pimpinan Kaprodi S1, serta guru besar yang diwakili oleh Profesor Susiati B. Hirawan, serta Profesor Muhammad Ihsan Selamat datang juga kepada dosen-dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk menghadiri, menghadiri acara kuliah umum. Baik, uh, acara ini akan kita mulai dengan uh, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Uh, saya mohon seluruh hadirin kita dapat berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara hari ini akan dibuka oleh Bapak Dekan FEUI, FEBUI, Bapak Teguh Dartanto Pieti berkenan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Buat uh, yang terhormat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Tercinta kita, para guru besar, profesian, prof, Jan, prof. Susi, uh, bapak ibu, eh, ibu ibu, nggak ada bapaknya ini, wakil rektor uh, 2 dua, Bu Vita dan wakil rektor tiga, Bu Tami dan juga bapak wakil dekan, Kaprodi dan Bapak Ibu dosen pengantar ekonomi dan yang paling saya banggakan ini besok sudah libur tetapi mahasiswa kita tetap semangat untuk mendengarkan kuliah umum hari ini. <tuk> Kalau mahasiswa semangat ya, kita yang deg-degan Bu, karena jadwalnya berubah ini kita bingung nih, apakah ruangannya masih bisa dipakai atau enggak gitu. <tuk> Itu tapi Alhamdulillah kita bisa, hari ini kita bisa hadir di sini untuk mendengarkan kuliah terakhir sekaligus kuliah umum karena minggu depan kita akan ujian akhir semester tapi dengan topik yang sangat luar biasa saya, saya rasa sangat apa timely ya artinya hari ini kita akan mendengarkan presentasi atau paparan dari Bu Sri Mulyani terkait dengan kebijakan fiskal ya bagaimana belajar dari langsung ahlinya dan juga orang yang berkecimpung di dunia itu akan memberikan insight yang luar biasa buat para uh, mahasiswa. Ini yang selalu saya ingat dari Bu Sri Mulyani itu adalah tahun 98 kuliah pertama jam pertama di FEB Nah, dosennya Bu Sri Mulyani. Itu sampai sekarang saya masih uh, terengiang yang uh, terus gitu. Wah, ini uh, apa uh, dan akhirnya Uh, apa ya memberikan inspirasi gitu walaupun dulu juga nggak ngerti-ngerti amat sih bu waktu syukur ya bu tapi at least uh, dibayangkan kita itu ada oh ekonomi itu uh, seperti apa dan uh, menemukan keindahan dari ilmu ekonomi itu sendiri dan saya rasa ini juga bagian dari komitmen kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis selalu untuk mengundang para praktisi yang berkecimpung di dunianya untuk selalu sharing di kelas-kelas kita dan menjadi kebijakan kita bahwa at least satu sesi di masing-masing kelas harus mengundang para praktisi untuk memberikan insight kepada mahasiswa karena memang yang paling menarik itu kalau diajar praktisi langsung ya bu ya. sehingga bisa mengkonek antara teori dan aplikasi karena bagi mahasiswa S1 itu sangat-sangat menginspirasi terkait dengan mengkoneksikan menghubungkan antara teori dan praktek saya rasa mungkin itu aja dari saya mohon maaf Bu uh, Menteri karena ini hari apa hari terakhir sebelum ujian nah, kalau hari ini kelas terakhir di pengantar ekonomi 2, uh, saya juga ada kelas terakhir yang ditungguin di apa di FEB ini izin langsung lari ke sana karena ditungguin mahasiswa juga mungkin itu aja dari saya terima kasih tetap semangat ya teman-teman ini adalah kesempatan untuk bertanya apa aja kepada Bu e, SMI. Saya rasa Ibu selalu terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan dan saya rasa kita dorong yang teman-teman dari female ini karena pertanyaannya itu berbeda. Kita kemarin mendengarkan mahasiswa itu antara laki-laki dan dan perempuan itu pertanyaan terhadap feedback apa yang dibutuhkan fakultas itu beda, Bu. Kalau laki-laki itu -laki mintanya e, lapangan futsal, wifi-nya diperbaiki, tapi kalau Perempuan itu ngomong bagaimana nanti evaluasi dosen ini digunakan untuk apa, bagaimana komitmen dari fakultas memang beda ini. Ini saya rasa nanti teman-teman perempuan ini wanita ini mungkin banyak lebih bertanya yang lebih, bukan apa ya, lebih insightful lah, bukan berarti teman-teman yang cowok-cowok ini enggak. Ini mungkin usia sekarang cuek tapi mungkin suatu saat teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari ini. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Wallahoumawek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Dartanto. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan kuliah langsung dari Ibu Sri Mulyani. Tapi sebelum kuliah umumnya dimulai, kita akan foto bersama dulu, mumpung Pak Dekannya masih ada di sini. Ya, jadi silakan kita di sini aja. Ayo semuanya senyum, mau difoto. foto kali kalau nggak mahasiswanya nggak kelihatan ya kelihatan oke berdiri boleh berdiri boleh kata Pak Dekan kita berdiri Baik, terima kasih, adik-adik, anak-anakku semua. Ya, kita sudah punya kesempatan, paling tidak buat kenangan, ya, sudah berfoto bersama dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Baik, saya mengundang Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk naik ke atas panggung. Baik, sebelum Ibu Sri Mulyani memulai kuliah umum beliau, izinkan saya membacakan meringkas uh, CV beliau yang sangat panjang yang sebetulnya jadi mohon maaf kalau ada yang uh, di skip-skip ya. Baik, Ibu Sri Mulyani Indrawati kami di FEB UI biasanya memanggil beliau dengan panggilan Mbak Ani ya kalian boleh juga manggilnya Bu Ani ya. adalah salah satu alumni terbaik dari FEUI di generasinya. Bu Ani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari FEUI tahun 1986, kemudian meraih gelar Master of Science of Public Econ Policy Economics dari University of Illinois Urbana-Champaign di Amerika tahun 90 dan mendapat gelar PhD in Economics dari Universitas yang sama pada tahun 1992. Bu Ani memulai karir akademisnya menjadi asisten pengajar di FEUI tahun 1985-86. Kemudian beliau diangkat menjadi staf pengajar tetap di FEUI sejak Maret 1987 sampai sekarang. Jadi kita masih berbangga Bu Ani masih staf pengajar tetap kita walaupun beliau sibuk menjadi uh, menjabat sebagai menteri. Beliau juga menjadi asisten profesor di University of Illinois urbana sempens tahun 90 sampai 92. Beliau juga menjadi staf pengajar di berbagai program di UI, di MM S1 pascasarjana ya. Dan juga sempat menjadi kepala program MPK UI tahun 1996. Selanjutnya ini juga yang penting nih. Karir beliau sebagai peneliti diawali sebagai asisten peneliti di LPEM FEUI pada tahun 1987. Tahun 94 dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau diangkat menjadi wakil kepala penelitian LPEM FEUI. Sebelumnya beliau menjadi wakil kepala diklat LPEM FEUI. Bu Ani diangkat Selanjutnya, Bu Ani diangkat menjadi kepala LPM FEUI periode 1998-2001. Sejak November, 1 November 2002, Bu Ani ditunjuk menjadi eksekutif direktur IMF yang mewakili 12 negara di Asia Tenggara. L ya. Lalu beliau sejak 2 <tuh> 21 Oktober 2004, beliau mendapat penugasan pertama di kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan merangkap Kepala Bappenas. Selanjutnya, beliau 2005 <coughs> dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, selama menjadi Menteri Keuangan, Bu Ani banyak menoreh prestasi diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan kepada investor. Nah, sejak itu Bu Mulyani diangkat menjabat Menteri Keuangan dalam empat kabinet yang berbeda sampai sekarang. Terakhir Bu atas prestasinya tersebut Bu Ani telah banyak menerima penghargaan antara lain sebagai menteri keuangan terbaik Asia tahun 2006 <tuk> dari Emerging Market Forum dan juga dari majalah Euro tahun pada tahun yang sama juga mendapat penghargaan dari majalah Euro Money. yang paling penting sebetulnya buat mendorong para perempuan. Saya sudah minta diberhentikan aja karena nanti bisa sampai jam 6 itu nanti. <laughs> karena kesini nah, tidak untuk denger CV nya, udah dikata aja. Satu menit, satu ya. menit. Penghargaan lainnya adalah Bu, Bu Ani yang terpilih sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia. Tahun 2007 dan wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Oke, okay. mungkin demikian Bu Ani. Sebetulnya masih panjang lagi. Kalian bisa googling aja ya. Baik, saya kami persilakan Bu Ani untuk memulai kuliah umumnya. Terima kasih Bu Femi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Ibu Susi Senior saya Prof Ican Adik kelas saya Mbak Hera Susanti kakak kelas saya Pak Rektor Rektor Dekan Dan semuanya pejabat di sini Yang kayaknya umurnya sama kayak anak saya saya sebetulnya mengharapkan kuliahnya enggak di tempat kayak gini karena saya enggak suka ngasih kuliah di tempat kayak gini. Aku suka ke sana, jalan ke situ gitu. Jadi ini agak mengganggu planning saya untuk bicara. Hari ini saya diminta oleh dua profesor dari Fakultas Ekonomi yaitu Profesor Isan dan Profesor Robert yang meminta saya untuk mengisi kuliah terakhir dari pengantar makroekonomi kalian, ya kan? Kalian kelas 1, eh kelas 1, freshman enjoyful subject. Suatu subjek yang sangat menyenangkan. Saya hari ini bicara di kelas ya, walaupun saya sebagai Menteri Keuangan dan kalian mungkin hanya sedikit student di Indonesia atau di dunia yang punya privilege diajarin tentang kebijakan makroekonomi oleh pembuat kebijakannya sendiri, yaitu Menteri Keuangan. So you have to enjoy this privilege ya, dalam artian saya berharap kalian akan punya at least suatu kesan mengenai ilmu ekonomi, terutama makro policy dan makro teori. Dan nanti sekarang habis ini, ini kan libur panjang nih, mungkin kalian banyak yang sibuk mau belajar, tapi mungkin juga menyapa kawannya, pengen ketemu sama teman SMA-nya atau yang kuliah di tempat lain. At least kalian bisa ngomong lebih keren habis kuliah saya, gitu ya. Kalau lu sekarang ngerti sih mengenai fiscal policy, gitu. Jadi saya berharap kalian harus keren dan pinter Let's say saya diminta untuk bicara tentang chapter terakhir yaitu 6 isu mengenai makro policy. 6 isu yang menjadi makro policy. Saya berikan beberapa slide ini termasuk memberikan Anda flavor lingkungan para pembuat kebijakan makro. Enggak cuma di Indonesia ya. Mohon maaf saya pergaulannya di dunia. Jadi nanti tak kasih sedikit. Tuh kayak itu tuh kira-kira. Ini di di Washington DC. Dua chapter sebelumnya kalian, di chapter 33 kalau nggak salah, dan 34, kalian belajar mengenai sebetulnya the whole macro yaitu tentang agregat demand dan agregat supply. Jadi ekonomi ini is all about supply dan demand. Gampang kan? Gampang. Ada supply, ada demand. Does it apply to anything? Yes. It apply to anything. Sepatu ada demandnya sepatu, supply sepatu. Baju ada. Pendidikan demand ada, pendidikan supply ada. Bahkan kasih sayang dan cinta kasih buat ada supply demandnya. Keren kan? Nah, itu kalian pelajarin di semester 1 mengenai mikroekonomi. Demand, supply, dari a certain commodity dan kemudian kalian bicara tentang market mechanism. Itu di pengantar mikro kalian. How you understand demand, barang diminta atau jasa diminta, dan bagaimana barang dan jasa itu disupply atau diproduce dan mereka bertemu di market. Ada yang marketnya kompetitif, sempurna, ada yang oligopoli, ada yang monopoli. Kemudian Anda masuk ke makroekonomi. Di mikro, moga-moga kalian udah lulus ya dan nilainya bagus. Masuk ke makro semester kedua. Di dalam makroekonomi is actually also about supply demand. Namun namanya menjadi agregat demand dan agregat supply. Because we are not talking about one merchandise, one commodity, one services. Kita nggak bicara tentang satu sepatu aja, baju aja, atau sekolah aja, textbook saja. Tapi we are talking about the economy, suatu perekonomian. Oleh karena itu kita bicara kalau mengenai demand, ya demand terhadap seluruh barang dan jasa. That's why you call it agregat. Diagregatkan. Di Indonesia ini 270 juta manusia, mereka butuh apa saja? What is their demand? Ada yang murai bayi ceprot lahir, ada yang ibu hamil, ada orang tua, ada anak-anak seperti kalian, ada yang senengnya nonton Coldplay, ada yang mau nonton Argentina, ada yang nonton PSSI, ada yang nonton Dagelan, whatever. Betul? Nah itu demandnya diagregat menjadi agregat demand dalam sebuah perekonomian. Slope-nya bentuknya sama dengan satu merchandise. Makin tinggi harga, makin sedikit demand. Makin banyak harga, eh makin turun harga, biasanya demand itu lebih banyak. Tentu ada exception. Barang-barang tertentu yang tidak mengikuti down slide, downward slide slope untuk demand. Tapi secara rata-rata barang itu adalah barang dan jasa itu dimannya bentuknya downward slope. Makin murah makin banyak yang minta. Agregat demand kalau di dalam makro itu terdiri dari yang dimannya itu dari konsumsi rumah tangga. Kalian ini termasuk bagian kalau saya sebagai rumah tangga juga bagian. Ada demand yang berasal dari company makanya disebut investment. Ada demand yang berasal dari government. Ini saya sekarang sebagai Menteri Keuangan kalau membuat budget, budgetnya belanja 3.000 triliun itu pasti bagian dari permintaan demand di dalam perekonomian untuk belanja bikin jalan, irigasi untuk memberikan bansos Mau untuk pendidikan kepada kalian semuanya adalah bagian dari agregat demand, dan juga demand yang berasal dari luar negeri. Dunia sekarang mau pindah menjadi electric vehicle, so they need baterai. Baterainya butuh nikel, maka nikel kita diminta banyak negara di seluruh dunia, and that's why disebutnya export demand dari luar negeri menjadi bagian dari agregat demand kita. On the other hand, kita juga import. Enggak semua barang dan jasa kita produce di sini. Ada mobil yang diimport, ada grup band Coldplay yang diimport, ada pasukan sepak bola diimport. Itu menjadi import. Ada yang kalau kalian pergi ke luar negeri tourism atau umroh, itu adalah sebetulnya import services. Jadi seluruh permintaan kita terhadap barang jasa luar negeri mengurangi agregat demand. Itu agregat demand. Supply-nya adalah production, mau pertanian, pertambangan, produk-produk manufaktur, jasa, transportasi, semuanya. That's makroekonomi sama supply demand agregat demand agregat supply. Chapter saya sekarang hari ini kalian sebelum ini sih sebetulnya kalian sudah bicara tentang oh kalau begitu demand dan supply ketemu secara makro bisa nggak kita pengaruh-pengaruhi itu demand dan supply bisa pakai apa monetary policy dan fiscal policy gitu kan? Kalian belajar di chapter 30 4. Is it right? Tiga, empat. Ya. And then di situ disebutkan, oh kalau kita mengatakan ekonominya lesu, nih ekonominya lesu, ini pamannya yang garis ini adalah trend gross, growth, kalau grossnya ternyata jatuh, maka kemudian pemerintah membuat fiskal policy yang ekspansif untuk narik ekonominya naik lagi. Di situ kalian belajar bagaimana dampak fiskal policy terhadap keseimbangan makro. Keseimbangan itu kalau di dalam mikronya adalah price and quantity, ya kan? Kalau di dalam makroekonomi Anda bicara tentang price itu inflation karena harganya nggak cuma satu. So all harga dari barang dan jasa itu disebut inflasi. The average price level kuantiti kalau di mikro itu biasanya disebut output GDP atau the other way around-nya adalah employment. Jadi kalau GDP-nya tinggi berarti oh banyak produksi. Kalau banyak produksi berarti orang-orang bekerja untuk menghasilkan barang itu. Oh berarti employment-nya atau kesempatan kerjanya naik. Ini kalau saya habis kuliah suara saya hilang lagi kalian saya salahin loh ya. Karena saya sudah tiga hari ini mencoba merecover suara saya. Nah. Tapi kalau ngeliatin mahasiswa memang saya jadi semangat gitu. So, bolehlah tepuk tangan untuk saya sedikit. Jadi di dalam boleh juga tuh tepuk tangannya keren tuh. Kalau kita bicara di chapter sebelumnya kalian tahu agregat demand, agregat supply. Basically tujuannya adalah di dalam perekonomian adalah price Inflasi mestinya relatif rendah dan stabil, supaya rakyat happy. Gitu, kira-kira, karena kalian di chapter 1 di dalam by the way textbook, Man ini merupakan textbook yang saya sangat senang. You should read it not because kamu mau ujian. Nanti kalau kalian habis semester, kalau lagi iseng-iseng baca lagi deh. Dan moga-moga sesudah dengerin kuliah saya, bacanya menjadi lebih senang. Karena ini termasuk textbook yang menurut saya quite remarkable, gampang dibaca, very actual, dan juga indah sebetulnya, bicara tentang keindahan ekonomi tadi. Dulu zaman saya, textbooknya Lipsy and Steiner dan Paul Samuelson menurut saya nggak sekeren ini. Jadi kalian harusnya nanti menjadi Menteri Keuangan lebih baik dari saya. Gitu kan? Karena textbooknya bagus. Dan yang ngajar Menteri Keuangan. Gitu kan? Nah, kemana tadi saya bicara? Kalau kita bicara tentang output dan inflasi, inflasi rendah, itu bagian dari tujuan dari ekonomi makro. Price-nya stable, kalau stable berarti nggak naik, kalau nggak naik berarti inflasinya nol sebetulnya. Karena nggak ada perubahan harga. Sementara outputnya maksimal, itu berarti employment-nya maksimal. Pengangguran harusnya minimal, mendekati nol juga. Outputnya maksimal. Tapi ekonomi tidak selalu bekerja secara indah dan mulus dan selalu baik-baik saja. Ekonomi itu persis kayak perasaan kalian. Kadang-kadang moodnya naik, benar? Kadang-kadang moodnya turun. Hari ini for no reason kalian jadi sedih. And then another thing, besok ketemu sama orang yang kalian sukain, tiba-tiba jadi happy banget. Betul? Ekonomi kira-kira kayak gitu. Supaya kalian gampang membayangkan. Nah, kalau ekonomi up and down, namanya business cycle, saya mau bicara di dalam chapter terakhir ini adalah six very important question di dalam macro policy. Macro economic policy. Enam kebijakan makro yang menjadi perdebatan dunia. Enggak cuma di sini ya, jangan GR, tapi juga jangan cuma ngelihat Nanti di textbook, oh ini hanya di Amerika. That's actually very relevant everywhere. Pertanyaan pertama. Ini kenapa tak? Fotonya saya sama Pak Biden ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Yang ini yang lebih relevan. Next. Ya. Yeah. Pertanyaan pertama. Should monetary and fiscal policy makers try to stabilize the economy? Apakah pembuat kebijakan moneter dan fiskal harus menstabilkan ekonomi? Tadi ya, stabil itu ya. Harga-harga relatif stabil dan outputnya maksimum mendekati maksimum full employment. Pertanyaan pertama itu sebetulnya adalah pertanyaan kalau ekonomi nggak selalu baik-baik saja. Kadang-kadang kena shock. Kalian lihat dalam 3 bulan, 3 tahun terakhir, karena kalian adalah tingkat satu, berarti saya bayangkan sebagian dari SMA Anda adalah pakai Zoom, betul? Karena Anda adalah generasi SMA pandemi, betul kan? Kasian deh. Padahal SMA itu paling nyenengin gitu kalau kalian nggak ketemu, aduh, pasti kalian generasi agak sengsara. Ya udah. Catch up ya, bahagianya di catch up waktu di kampus nih. Pertanyaannya adalah kalau ekonomi tidak baik-baik saja, berarti tidak stable. Should policy maker moneter dan fiskal harus tadi me kan Monetary policy maker adalah Bank Sentral, Pak Ferry Warjio dan tim Fiscal Policy Maker adalah Kementerian Keuangan, Bu Menku dan tim. Jadi pertanyaannya, iya atau enggak? Coba saya mau tanya di ruangan ini. Menurut Anda siapa yang setuju moneter dan fiscal policy maker harus menstabilkan ekonomi? Tunjuk tangan. Siapa yang setuju? Setuju atau enggak ngerti? yang nggak setuju itu nggak setuju atau nggak ngerti. Kalau yang setuju saya anggap berarti ngerti kalian. Yang nggak naik tangannya menurut saya nggak setuju atau nggak ngerti. Oke, okay, kayaknya kalau saya lihat tadi seperti sepertiga ya, yang setuju. Berarti judging from my very quick survey, di ruangan ini mayoritas adalah kalian orang-orang yang liberal. Neokolonialism, eh neo-kolonial, Kalian neoklasik. Itu nanti kalau sama Pak Rizal Ramli kalian dimarahin. Kalian adalah kelompok yang we should not do anything. Udah biarin ekonominya. Kalau hari ini moodnya lagi jelek, besok juga baik sendiri. Gitu kan? Sama kan kayak perasaan kalian? Betul, gitu. Kayaknya cocok banget sama perasaannya. Jadi, memang, this debate itu menggambarkan dua camp. Yang satu mengatakan, "policy maker itu harusnya aktif mengintervensi ekonomi karena ekonomi tidak selalu baik-baik saja." Kalau dia overshoot, tiba-tiba inflasi tinggi gara-gara perang di Ukraina perangnya di Ukraina, kemudian ekspor gas nggak muncul, harga minyak naik tinggi, harga batu bara naik tinggi, dan minyak bunga matahari nggak bisa diekspor dari Ukraina, maka harga cooking oil naik, CPO kita naik. Yang perang di ujung Eropa, yang kena pengaruh inflasi seluruh dunia. Harga naik. Tahun lalu kalian lihat. Harga minyak goreng. Kalau harga naik, masyarakat seneng atau nggak seneng? Pasti nggak seneng. Makanya yang dimarahin siapa? Bapak Presiden. Presiden ngapain aja nih? Kita itu kan punya CPO banyak. Kok bisa minyak goreng hilang? Ya karena banyak yang minta di sana yang tadinya beli dari Ukraine. That's market mechanism. Nah tadi kalian yang bilang should we stabilize atau enggak terus kalian dim, entah karena enggak tahu atau karena memang setuju tidak boleh, kalian adalah kelompok orang neoklasik atau yang classical economics. Biarin aja lah. Kalau harga minyak tinggi, ya nanti rakyat paling juga gorengnya lebih sedikit. Itu kan nggak salah kan? it's not salah. Eh, aku mengatakan ini kita di ruang kelas loh ya. This is the ruang kelas ya. This is not political platform ya. Saya mengatakan. Tapi kan kalian tahu kan, what is that didi? Hukum nya Once harga tinggi, demand turun kan? So you try to substitute for whatever reason. Terus kita yang tadi Anda mengatakan nggak perlu intervensi yang mengatakan nanti kan kalau perangnya udah selesai juga turun eh bener juga kalau kalian lihat harga CPO yang tadinya 1400 menjadi sekarang 800 what's come up will come down katanya jadi kalian yang tadi nggak usah merasa bad feeling kalau bilang aduh kok saya kok jahat banget ya nggak intervensi gitu karena memang ada yang memang mengatakan kalau diintervensi malah getting worse. Makanya di dalam teks bu kalian disebutkan, eh hey, policy maker kalian itu do no harm. Udah ekonomi biar jalan aja, kalian jangan coba-coba deh nanti malah membuat ekonominya lebih jelek. That's your textbook yang bilang. Aku ini lagi lagi ngajar lo ya. Saya nggak lagi ngomongin tentang perasaan kalian atau realita, tapi saya membawa dalam realita bagaimana economics dan teks kalian bicara relevan enggak. So kalau kalian lihat yang cons tadi nggak perlu, enggak perlu untuk stabilizing, monetary policy dan fiscal policy itu dampaknya ke ekonomi mungkin questionable policy maker yang kadang-kadang niatnya baik mau benerin, eh malah hasilnya jelek. Makanya dia bisa. Mereka seharusnya do no harm. Kembali supaya kalian inget ya, kalau aku, aku ngomong kayak kayak gini kalian pasti nggak ngeklik. Tapi kalau saya ngomongin persis kayak perasaan kalian. Kalau gue lagi suntuk udah deh, jangan diajakin ngomong udah. Dimin aja besok kan mood saya balik lagi. That's what you call it. Jangan diintervensi. Malah kalau ditanyain dia malah marah terus kemudian dia nyambit kamu. Gitu kan? So let the feelingnya balik sendiri. But yang satu lagi bilang nggak begitu dong, nggak begitu. Satu pemerintah tuh dipilih rakyat. Dia punya tools, maka kalau tiba-tiba ekonomi kena shock seperti entah shocknya pandemi, entah shocknya adalah Ukraine War, nggak ada hubungannya sama kita. It is your job untuk memproteksi. Pertama ya kemudian dibuatlah kebijakan. Waktu harga minyak goreng tinggi kita bikin subsidi minyak goreng, ya. Waktu kemudian harga BBM naik. Kita naikinya naiknya tinggi banget kita naikinya dikit subsidinya kasih lebih banyak lagi dan kalau inflasi tinggi Pak Perry harus naikin suku bunga mengetatkan likuiditas itu adalah kebijakan yang aktif tujuannya adalah counter cyclical mana tadi gambar yang cyclical. ada ada argumen yang memang menarik di dalam kontroversi yang pertama ini atau isu pertama ini. Satu, yang disebut tadi, do no harm, atau efeknya pertama. Saya akan sampaikan, dan ini adalah yang kalian akan dengar. Yang kalian baca di dalam textbook itu adalah proses politik di Amerika. Maksudnya begini, kalau pemerintah mau bantuin rakyatnya yang sedang kena musibah entah Harga naik, entah kena pandemi, pemerintah pakai fiscal tools. Fiscal tools itu APBN, anggaran pendapatan belanja negara. APBN itu menurut undang-undang. Itu kekuasaan tertinggi keuangan negara ada di presiden didelegasikan kepada CFO, CFO yaitu menteri keuangan. Menteri keuangan kemudian membagi-bagi kepada semua kementerian, lembaga dan daerah. Tapi itu tidak kekuasaan eksekutif sendiri. Di dalam negara demokrasi menentukan berapa jumlah yang kalian boleh belanjakan untuk apa? Dari mana uangnya? Siapa yang memberikan persetujuan? Hah? DPR. DPR. Karena DPR punya hak budget. Di dalam teks bukayan disebutnya adalah Kongres dan Senat. Kalau di kita DPR dan DPD. Jadi kalau kita pun mau membantu rakyat, satu, saya harus bikin undang-undang APBN. Dibahas, mana gambarnya pembahasan saya dengan DPR tuh kemarin. Itu adalah saya sedang membahas, ada nggak gambarnya? Asrot? Nah, nih. Ini kemarin, yang kemarin saya baru saja. Dengan suara saya yang serak. Kita mulai mengatakan kondisi ekonomi kayak gini loh, kemungkinan akan terjadi, jadi kita akan mengalokasikan anggaran kira-kira seperti ini. Ini aja kita diskusi ini ini untuk budget tahun depan 2024. Prosesnya dari mulai Februari kita mulai ngomong awal DPR, ngomong antar menteri, Pak Suharso bicara dengan berbagai pemerintah daerah, kita kumpulin dan kemudian kita memformulasikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ngomong ke DPR, saya pidato di paripurna, habis itu 10 fraksi menanggapinya, saya jawab lagi, kemudian dibawa ke badan anggaran, di badan anggaran dibahas oleh panitia kerja, saya masuk ke komisi 11, kita bicara tentang asumsi makro, dari komisi 11 masuk ke Banggar, Banggar menyetujui, baru kemudian menjadi persetujuan. Itu baru pengantarnya. APBN-nya undang-undang baru nanti Bapak Presiden 16 Agustus nyampein ke paripurna DPN. Jadi kalau kalian lihat tanggal 17 Agustus banyak yang dandan-dandan cakep-cakep itu Menteri Keuangan itu sebetulnya yang dandannya paling akhir. Soalnya dia mikirin APBN-nya tadi. Presiden pidato ini loh APBN untuk tahun depan di paripurna DPR. Sesudah itu undang-undangnya resmi. Terus besoknya saya ketemu karena saya harus datang ke paripurna, fraksi menanggapi pidatonya Bapak Presiden. Sepuluh fraksi yang punya seat di DPR. Aku bikin jawaban, kita kemudian pidato lagi di paripurna, balikin lagi ke banggar, kita ngomongin lagi, banggarnya dipecah ke semua komisi. Itu adalah bagian yang disebutkan, why mereka mengatakan, Prosesnya itu lama, Makanya kemarin waktu pandemi, saya berkali-kali menyampaikan juga ke DPR. Indonesia itu demokrasi benar, tapi kita juga cukup beruntung ya, fortunate bahwa demokrasi kita tidak menghambat kebijakan yang kadang-kadang sangat urgent emergency seperti waktu terjadi pandemi dan seperti waktu terjadi kemarin war di Ukraine yang menaikkan. Karena dalam pembahasan dengan DPR kita sudah bisa punya kesepakatan fleksibilitas tertentu, dan saya tetap harus melaporkan ke DPR yang lebih banyak, saya pakai ya untuk subsidi, nanti saya laporin di tengah tahun. Persis kayak kalian ditanya sama ibu, sama bapak kalian kan, uang saku kalian udah habis belum, gitu kan, kan sama. Jadi ini yang menyebabkan the political process panjang, sering. Suatu masalah itu kejadiannya harus segera respons. That's the reason kenapa tadi yang disebutkan, "do no harm", karena begitu nanti kayak Amerika sekarang ini, Presiden Biden dengan McCarthy, yaitu dari kongresnya, berantem duel mengenai mau nambah debt limit atau enggak, boleh pinjem lagi atau enggak, prosesnya negosiasinya berbulan-bulan kemudian harus proses politik. Sama, semua negara demokrasi begitu. Kalau negaranya nggak demokrasi sih nggak pakai kayak gitu. Gua pengen ke kiri ya ke kiri, ke kanan ke kanan gitu ya. Tapi kita negara demokrasi, so prosesnya panjang. Oleh karena itu, pro konsnya tadi bukan masalah ideologi. Ini adalah masalah apakah polisinya bisa responsif, timely, dan efektif yang lebih sering bisa karena Central Bank, Bank Sentral di banyak negara termasuk Indonesia itu independen mereka biasanya bisa merespon cepat jadi kalau kalian lihat seperti Bank Indonesia Pak Perry setiap bulan pasti ketemu rapat Dewan Gubernur mereka lihat masalah, lihat indikator, membuat keputusan eh ekonominya ini kayaknya mau lesu loh, kita rilekskan yuk likuiditasnya ditambah suku bunga turunin. Ekonominya kayaknya overheating. Kita rem sedikit yuk, naikin suku bunga, likuiditasnya dikuatin. Itu bisa dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral yang relatif independen dan mereka melakukan lebih sering dan lebih responsif dibandingkan fiskal policy. Oke, yaitu yang pertama. Ngerti ya? Pertanyaan kedua. What is the second question? Yang di dalam makro, should the government fight recession with spending hike rather than tax cut? Ini foto saya sama Christine Lagarde. Saya sampaikan ya, Christine Lagarde itu adalah Menteri Keuangan Perempuan Perancis pertama. Waktu dia menjadi Menteri Keuangan, saya sudah jadi Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan perempuan di dunia waktu itu nggak ada lebih dari dua atau tiga orang. Jadi waktu dia lihat saya, dia seneng banget. Makanya kita tuh udah kenal semenjak 2005 atau 2006. Waktu dia pertama kali jadi Menteri Keuangan. Kemudian dia menjadi Managing Director IMF. Dan sekarang dia posisinya sebagai European Central Bank. Jadi dia sebagai bank sentral sekarang. Udah menjadi fiscal authority di IMF dan sekarang jadi fiscal eh, monetary authority di tingkat Eropa. Pertanyaan kedua ini pertanyaan untuk Menteri Keuangan. Jadi nggak berhubungan dengan bank sentral. Kalau kalian menghadapi resesi, Instrumen yang paling bagus apa sih untuk mendongkrak untuk mendongkrak lagi ekonominya supaya pulih. Ini pertanyaan ini berarti implisit bahwa government itu harus intervene gitu kan. So the question adalah intervensinya apa? Kalian mesti nanya ke saya, Bu, emang Ibu punya instrumen apa aja sih gitu kan? Di kantongnya Ibu tuh ada apa aja? Banyak. APBN itu ada yang dalam bentuk spending, jadi yang namanya fiscal policy dalam bentuk aku belanja lebih banyak. Kenapa kok resesi harus dihadapi atau harus disembuhkan dengan belanja government lebih banyak? Resesi itu lesu artinya, demandnya weak, agregat demand itu lemah. Sehingga produksi yang udah banyak, nggak ada yang beli, gitu kan? Kalau Anda sudah terlanjur bikin bubur ayam 100 mangkok, ternyata mahasiswa yang dia nggak punya income, anaknya juga nggak bisa sekolah. So efek berantainya banyak banget resesi itu. Makanya kemudian pertanyaannya, gimana cara nyembuhin? Ya kalau nggak ada demand, tambahin demandnya aja. Maka cara menambah demand adalah by spending more. Belanja lebih banyak. Siapa? Luang masyarakatnya lagi bokek, Bu. Enggak mungkin dia spending more. I don't have money. Company, company bilang, uang ekonominya lesu, kenapa saya harus ekspansi? Justru saya harus hati-hati." So, perusahaan, rumah tangga semuanya mengetatkan ikat pinggang berhati-hati. Kalau semuanya begitu ekonominya masing nungsep. Maka di only game in town, ya pemerintah step in. Dia belanja aja, kasih. Gimana caranya kalau spending more? Nah ini Prof. Isan ini salah satu yang ahli. Dia pasti akan kasih saya WA. Bani, Pemerintah harusnya kasih tuh cash for work rakyat supaya bisa kasih daya beli. Pemerintah harus nambah nambah tuh bansos, PKH dinaikin. So belanja nambah. Hebat ya. Kayaknya kalau di sini guru besar UU itu bisa mendikte saya kayaknya melalui WA. Enggak minta yang terhormat ada, langsung bani. Harusnya pemerintah tuh begini, kayak dia yang lebih tahu aja gitu loh. Spending more, yaitu untuk tadi create job, supaya rakyat bisa dapat uang di kantongnya dari pemerintah, dari mulai benerin jalan rusak, nambah PKH, sembako, kita tambahin belanja untuk air minum, kita tambahin mungkin gaji guru, gaji nakes kemarin selama pandemi. Semuanya adalah ngelontorin uang supaya masuk ke kantong rakyat, rakyat bisa beli lagi, ekonominya balik agregat demandnya. That's spending more. Siapa yang setuju? Oke. Okay. Tapi ada lagi cara yang kedua dia bilang, eh pemerintah coba dipikir lagi deh. Lebih baik belanja nambah atau sebaiknya pemerintah potongin pajak aja. Kalau lagi resesi dipotong pajak aja. Perusahaan yang harusnya bayar pajak 22 persen. Untuk tahun ini kita tunda atau jadi 15. PPN diturunkan. Dengan mengurangi pajak, maka company rumah tangga yang kerja duitnya nggak dikurangin oleh pemerintah aku punya duit lagi nih dan dengan demikian diharapkan bisa belanja perusahaan oh ternyata aku nggak bayar pajak jadi aku punya dong revenue pendapatan yang ternyata nggak dipotong pajak aku bisa dong nambah lagi pabrik saya itu adalah cara yang kedua. Pertanyaannya, kalau kalian di dalam realita, menurut kalian, lebih baik pakai belanja atau pakai potong pajak? Siapa yang belanja? Yang suka belanja ini, ya, siapa yang setuju potong pajak? Oke, aku bisa nggak di sini ada asisten? Dikasih contoh deh. Yang mana? Aku soalnya nggak suka ngomong sendiri. Eh, tadi siapa yang suka belanja? Maju-maju ke depan satu. Ya, siapa yang suka belanja? Oke. Siapa yang suka pajak tadi? Kamu sini-sini sini. sini, sini. Ya, nah. Paling enggak kalian ke depan bisa foto sama saya. Karena nah handphonenya? Ya udah dibikin. Handphonenya untuk nanti kalau kamu mau selfie. Sekarang jawab dulu. Kenapa menurut kamu belanja lebih bagus daripada pajak? Kamu namanya siapa dulu? Novel. Uh, Noval, Bu. Noval. Noval dari Jakarta atau dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor keren ya pakai mic dong biar kamu kedengeran seluruh dunia. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon Menteri Keuangan yang lebih baik dari saya, Nova. Angkatan 2002. Oke, okay. oke okay, Nova, explain. Uh, why? Ya <laughs> wah. Kenapa kamu anggap? Untuk memerangi resesi belanja itu lebih bagus dari pajak. Explain. Eh, menurut saya kenapa? Eh pakai mic. Kalau salah pun nggak apa-apa. Wong ini nggak ujian. Kenapa belanja itu lebih baik daripada pajak? Ya, motong pajak. Oh motong pajak? Ya. Padahal belanja juga keluar pajak. Iya. Kamu nggak usah debat sama saya. Jawab aja. <laughs> Aku udah tahu kamu kayaknya nggak tahu jawabannya dia muter-muter aja. Ayo jawab cepet. Jujur saya bingung. Oh bingung ya udah. Coba yang nggak bingung. Kamu namanya siapa? Eh nama saya Asa Ilmu Ekonomi 2022. Asap, asap. Ya. Oke, okay, kenapa kamu menganggap bahwa potong pajak lebih baik daripada belanja sebenarnya relatif ya Bu mau belanja atau pajak sesuai dengan kebutuhan e, negara tersebut Jadi kalau ya, lebih baik pajak atau belanja yang lebih tahu ibu sih <laughs> <tuk> mana handphone kamu bikin kamu? Maaf bikin malu. Ini dua orang ini kayaknya pantasnya dari politisi bukan menteri keuangan. Ya, percaya ya. Iya kan? Enggak ngerti, ngomong dulu. Dan yang penting selfie. Mana selfienya sama saya sini. Aku selfie. Nova, <men> kedua dulu <men> kentian gua, kentian gua, <men> ibu ibu ya <men> nah, ya dah eh <men> oke okay, ya <laughs> Aku mau kasih tahu ke kalian yang konteksnya Indonesia tapi itu sebetulnya mirip ya. Belanja, kenapa belanja dibandingkan pajak? Karena kalau belanja kalian langsung naruh ke agregat demand. Naik lebih cepat, udah pasti keluar uang itu. Gitu kan? Kalau dia dikasihin dalam bentuk sembako, udah jelas kita beli sembako. Jadi permintaan sembako naik, sehingga dia bisa memperbaiki permintaan, maka naik outputnya. Nah, namun, kan kalian lihat kan, kalau belanja sembako ternyata bisa dikorupsi, ya kan? Satu. So there is always a problem. Ini nggak cuma di Indonesia ya, saya sampaikan ya. Kalau belanja, kalian bidik di segmen rumah tangga yang mana? Bentuknya apa? Kalau saya kasih belanja kepada kementerian, yang menterinya belanjanya lebih banyak barang import, multipliernya nggak banyak, ya kan? Makanya ya belanjanya di Kemensos, karena dia langsung beli langsung kepada masyarakat. Atau tenaga kerja gimana kalau buru-buru dilatih kalau Pak Ican sukanya cash for work yaitu orang-orang dikasih aja benerin selokan bikin jalan di desa lagi kita ada dana desa dinaikin aja langsung masuk jadi untuk belanja langsung menaikkan agregat demand kalau pajak dipotong, ya kan? Kalian kayaknya nggak dengerin yang sibuk moto aja. Gini ya, kalau pajak dipotong, pasti kalian punya pendapatan 10 juta yang harusnya bayar pajak, katakanlah 15 persen. Gitu kan? Terus pajaknya dipotong aja, jadi yang 15 persen nggak jadi keluar ke pemerintah. Uangnya ada di kalian. Pinter nih anak, kamu namanya siapa? Ngomong-ngomong, sini. Kamu jawab apa, apa tadi? What is your name, Ger? Um. Um, perkenalkan nama saya Dinar Noval. Inar Noval. Dinar, Bu. Dinar. Dinar. Oh, uh, mata uang. Noval. Makanya pinter dia. Karena waktu lahir aja sudah mata uang. Jadi waktu aku tadi bilang, you earn 10 juta, harusnya bayar 15 persen, right? Berapa tuh 15 persen dari 10 juta? 100, 1 juta 500. juta Terus pemerintah bilang, eh resesi nih resesi, gimana kalau pajaknya dipotong aja. Oke okay, saya bebasin pajak, kalian boleh uangnya nggak usah dibayar ke saya. And then Dinar punya uang 10 juta nggak jadi dipotong satu setengah juta. What's going to happen to the economy, Dinar? Uangnya tertitabung aja karena situasi masih resesi. Si? Ini baru calon menteri keuangan. Wow. Mana handphone kamu? Boleh foto kamu sekarang. Sah dia. Udah beda, bisa nggak? Oh, dipakai setting lagi, Oke, foto, 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 foto. Hah? oh fotoin kamu aja. fotoin aja, <laughs> berdiri, berdiri, berdiri ya. aduh, ya Allah. Oke. 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 Tinar, gini, ini aku mau, kamu di sini, biar kita berdiri, rame, rame sama kamu. berdiri, berdiri, Ibu, makasih Ya? Oh, yang di sini juga mau jawab ya, oke. Okay. Jadi pajak yang dipotong not necessarily langsung mempengaruhi ekonomi. Karena kalau itu adalah milik rumah tangga dan mereka lihat dunia lagi resesi, teman saya kena lay off, dia lagi nganggur, kita harus makin hati-hati. So even government sudah potong pajak, kita save ya, hati-hati nih dunia lagi nggak baik-baik aja. Company yang harusnya bayar pajak, and then kita juga katakan, oke okay, turunkan pajak supaya kalian bisa ekspansi. Mereka nggak akan ekspansi karena ekonominya lagi nggak baik-baik aja. Jadi argumentasi mengenai pajak bisa sangat tidak efektif. Oke, kamu mau ngomong apa? Boleh. Mana tadi? Dinner megangin. Boleh ngomong apa aja. Pokoknya asal kamu pengen ngomong kan tadi, kamu namanya siapa? Uh, nama saya Indra bu. Indra, oke, okay. what do you think between dua itu? Kalau untuk Indonesia, pernah oh. kepikiran nggak bahwa saya pernah meminta pajaknya nggak usah dibayar? Uh, kalau menurut sendiri, sebaiknya kita memberi pajak kepada pemerintah. Sebaiknya kamu memberi pajak ke iya. pemerintah. Kok kamu Oke, baik? Kamu namanya siapa? Memberi tadi? pajak kepada membayar pajak kepada pemerintah. Iya, aku tahu. Kamu namanya siapa? Indra. Indra. Indra itu suka bayar pajak. Enggak termasuk yang kemarin ngambek nggak mau bayar pajak dia. Kenapa Indra? Menurut kamu? Uh, karena menurut saya rakyat harus tunduk pada pemerintah. Oh. <coughs> si Indra. Si Indra ini kayaknya lagi merayu nih, bukannya lagi jawab Ya oke, bener, 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 bener Mau foto juga, bu? Oh, mau. Ya, mana foto? Eh, kalian kalau minta foto, disiapin, jadi cepat Sini, Indra Satu, dua, tiga Eh, eh salah yang Salah, ya, salah. iya galak banget Nih, eh Dah, Dah, kan? Dah. Ini mau <laughs> Oke, okay. ada yang bilang teks amnesty Enggak, ini aku pelajaran serius loh ya Although kalian enjoying karena saya mau mengatakan ekonomi is such a very beautiful and enjoyable subject. So anda bisa menikmati kayak gini kan? You can discuss it even sambil Makan pisang goreng, minum teh, minum kopi You actually can analyze a lot of things dan kamu kelihatan sama orang lain, keren ya nih anak ya bisa ngomong kayak gitu Iya kan? Karena ekonomi is actually talking about behavior dan logic Jadi kalau kita bicara tentang policy yang dipengaruhi itu sikap dan behavior dari pelaku ekonomi, ya kan? Kamu akan terpengaruh nggak dengan policy ini? Dan kamu akan terpengaruh tergantung dari kamu percaya nggak policy ini berhasil. Makanya di dalam ilmu ekonomi pun selain kita bicara tentang behavior, dan logikanya pembuat kebijakan itu harus dipercaya. Kamu bisa bayangkan nggak? Kalau yang membuat kebijakan lah ngeliat mukanya aja udah enak satu. Yang kedua dia pagi ngomong apa, sore ngomong apa, apa yang sering ngomong itu pagi ngomong apa, sore ngomong apa gitu. Hah? labil, waduh bahasanya labil, ya. Yeah. Kalau labil, then you cannot actually dalam hal ini bisa memegang kata-katanya. If he or she atau government nggak kredibel, anda mau bikin policy, maka pelaku ekonomi nggak akan percaya. Mereka akan ini sebetulnya dia ngomong apa sih? Jangan-jangan waktu dia ngomong, tapi tujuannya sana nih. Kan kayak gitu kan? Jangan lupa masyarakat pelaku ekonomi apakah rumah tangga, company, luar negeri. Mereka adalah makhluk yang rasional. Makanya kalau kita bicara, kalau Anda mau bicara, nanti tadi siapa dari dinar mau jadi menteri, atau tadi siapa namanya? Kali? Noval mau jadi menteri, kamu dari sekarang harus membangun your reputation dan kredibilitas. Kalau novel nanti dibilang, ah ini dari tingkat satu aja zigzagnya nggak jelas. Gitu kan? Your reputation is not going to help you. Even though kamu pinter pun, orang juga nggak akan mau menggunakan kamu. Karena at the end of the day, credibility menjadi sangat penting. Kamu mau ngomong apa non? Yang perempuan boleh sekarang. Dari tadi laki terus soalnya. Siapa namanya? Eh, uh, perkenalkan nama saya Siti Nurjihan dari Ilmu Ekonomi. Selina Jiha. Jiha. Uh, ya Siti Nurjihan. Su. Siti Nurjihan. Oh Siti Nurjihan. Oke. Okay. Uh, Siti Nurjihan. Saya mau tanya ke ibu. Gimana cara ibu menyikapi trade off yang terjadi antara kedua uh, kebijakan yang mungkin ibu jalankan gitu bu di pemerintahan? Oke okay. Sama mau nanya bu, mau foto? Oh? Iya <silence> ya, udah bu. sini, foto Jadi menyikapi trade off atau dalam hal ini Mungkin pertanyaan kamu adalah gimana milihnya gitu ya Siti ya? Iya, Oke, okay. iya aja deh biar cepet <silence> Oke okay. Iya ya, sini, saya fotoin <silence> ini. Ya, udah kamu situ aja satu dua tiga eh kamu ngejek sepatu aku, terima kasih bu. oke okay. oke okay, siti tadi menanyakan gimana milih kebijakannya. kadang-kadang policy maker itu nggak punya luxury juga untuk milih, terutama kalau shocknya sangat besar. Waktu terjadi COVID itu, shocknya luar biasa besar. Kamu bisa bayangkan, kan? Shocknya COVID itu semua rakyat, semua kegiatan, semua semuanya nggak bisa beraktivitas, sehingga ekonomi lumpuh. Dalam menghadapi shock yang begitu besar, pemerintah nggak milih antara tadi. Because pada saat pandemi everybody all economic actors affected sangat-sangat signifikan karena pandemi itu. Maka kalau kalian ingat, nih kan jatuh gitu ya. Seluruh ekonomi dunia jatuh ini dari tiga saja. Coba tunjukkan a slide mengenai pemulihan ekonomi nasional PEN Program pen kita tadi jawaban dari Siti tadi waktu Covid terjadi kemudian pemerintah membuat langsung data siapa yang akan terkena orang yang paling miskin paling terkena beda dengan krisis perbankan kalau dulu yang kena adalah bank dan korporat besar pandemi ini pedagang nasi libet bubur ayam, sate, bakso mereka kenal langsung karena mereka tidak boleh dan tidak bisa jualan. Makanya untuk hal itu dia harus dibantu pakai spending tadi menggunakan bansos. Gimana caranya? Kalau yang ada datanya by name by address oh si rumah tangga ini di RT ini dia adalah kelompok miskin, kita langsung bantu. Tapi pedagang kaki lima itu datanya nggak komplit. Jadi dalam situasi yang sangat tidak sempurna, pemerintah tetap harus melakukan. Makanya kemudian, gimana caranya? Coba. Kita bilang sama polisi. Polisi itu kan ada kapolda, kapolres, sampai babin kamtipnas bilang pak polisi kumpulin itu pedagang kaki lima yang biasanya berdagang di jalan sini jalan situ and then each of them kasih uang 500.000 ribu, 3 500 ribu tiga bulan nggak cukup sih tapi itu mengurangi gimana ibu tahu bahwa yang ini nggak dapat di dua tempat ya udah di satu sisi polisi langsung membuat database terus tidak hanya polisi TNI di dimobilisir. Indonesia waktu pandemi, we are doing a lot of non-conventional. Di negara lain nggak ada dia mekanisme mobilisasi polisi dan TNI dalam situasi itu. Makanya Indonesia dari sisi tadi, down recession langsung bisa diberikan. Nggak sempurna sih, mahasiswa pasti akan protes. Uh, banyak yang salah sasaran, aku di DPR juga digituin. Karena anggota DPR bilang, ini konstituen saya yang benar-benar orang yang nggak mampu dia nggak dapat sementara di sebelah sana yang lebih mampu dapat gitu kan? So the problem on the birokrasi dan administrasi is another thing dibandingkan kita bicara tentang polisinya. Tapi nggak bisa separated. Makanya nanti kalau kalian menjadi policy maker itu menjadi sesuatu aspek. Kalian boleh bicara textbooknya dulu diajarin Bu Menteri Keuangan kayak gini loh. And then Anda nggak ngelihat birokrasinya kayak apa. Anda nggak lihat situasinya social, politik, cultural seperti apa. Itu tidak bijaksana dan tidak smart. Policy maker yang baik tahu teknokrasinya, polisinya, tapi kalian juga tahu tentang political, economy, social, dan cultural dari rakyatnya. Oke, yang nomor dua, nomor tiga, dan empat. Ini ya, slide-slide ini nanti kalian bisa dapatkan, dan cukup banyak contoh-contoh yang tadi kalian akan lihat. Pertanyaan tiga dan empat ini mengenai makro monetary policy. Kalian lebih senang saya di atas atau di bawah sih? Hah, di bawah, oh. oke, okay. aku suruh ke bawah kalian nih aku tuh ngasih pelajaran bukannya menjadi objek foto gini ini foto saya sama siapa coba kalian tahu nggak ada yang tahu ayo siapa tunjuk tunjuk tangan oke Buka kamu lagi nggak yang lain di sini ada yang tahu siapa What? E, nama saya Firman saya Firman. dari manajemen 2022 Oke, okay. itu Jerome Powell. Jerome Powell, and who's the Jerome Powell? Uh, gubernur bank sentral AS, gubernur bank sentral Amerika Serikat. Kamu minta hadiah apa? foto aja, foto aja ya? Udah sini, foto di foto sama temennya. Kamu foto sama temennya yang kena belakang. Ya udah nggak apa-apa. Kamu pura-pura pegang ini biar kelihatan keren nanti. Ayo, waduh. Oke. Okay. Kamu, kamu boleh. Tapi, kenapa kamu kok ikutan? Sini aja. Nanti kamu tak kasih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga ah nah, tuh kamu nanti minta kamu nggak kenal sama Firman harus kenalan sama dia he minta handphonenya dia ya siapa tahu kalian saling jatuh cinta habis itu hee kembali kembali belajar serius serius Pertanyaan tiga dan empat adalah apakah monetary policy harus dibuat dalam bentuk sebagai suatu rule saja atau boleh pakai diskresi. Rule itu ya automatic rule, artinya begini, masuk jam 7, pulang jam 3, kalau GPA-nya di atas tiga setengah kalian nanti akan lulus. Kalau kalian di bawah dua, kalian akan ngulang, gitu ya. Hmm? Diskresi, kamu maunya diskresi, come here. So, dia tahu diskresi, diskresi itu boleh berarti. Where is the, tadi, mic? I think I put it somewhere. Di sini, sini, sini tadi. Oh, di belakang, ya. Yeah. Anak-anak sekarang keren-keren ya. Kamu namanya, kamu kok udah pegang handphone duluan belum jawab. Diskresi dulu apa diskresi? Artinya, What is your name? Uh, nama saya Mukni dari Mukni. jurusan Akuntansi dua-dua. Akuntansi dua-dua. Asalnya dari mana Mukni? Dari Jakarta. Jakarta. Oke. Okay. Kenapa Mukni? Diskresi. Diskresi itu kan kayak kebijaksanaan gitu. Jadi ini nggak terlalu nggak pakem sama aturannya. Menurut saya contohnya itu kayak Svb kemarin. FDIC kan nge out nggak cuma sebatas yang dua ribu US dollar atau berapa gitu, okay. tapi kalau misalkan nggak kalau misalkan patuh sama rule berarti nanti bakal banyak bank US lain yang kolaps, nggak oh. cuma SVB. Jadinya fleksibilitas dan yeah. situasi yang dihadapi kadang-kadang di luar pakem. Yeah. Jadi kalau harus bisa responsif itu menggunakan diskresi, gitu yeah. ya? Iya. Yeah. Kamu keren deh. Oke. Okay. Akuntansi loh ini, ya akuntansi dan dia udah baca tentang S Apa tadi? SVB. Diajarin sama dosen saya, Bu, Bu Susyati Bambang Hirawan. Oh. Uh, hebat, Ibu. Oke, foto kamu sekarang, boleh. Kamu kurang tinggi. Hey. Kamu kurang tinggi tangannya. Sini. Sekalian kenalan. Oke ya. Aku capek suruh duduk di situ, katanya tak duduk. Kan? Oke. Oke, tadi slide, slide, slide. Eh, kalian kalau ribut aku tak suruh keluar loh. Tadi ya, diskresi kata Mugni, Mugni ya namanya? Iya Bu. Iya Bu. Iya, Mugni bilang bahwa situasi kadang-kadang tidak predictable dan shock itu bisa sangat besar. Sehingga you need some flexibility, itu benar. Namun kamu baca enggak bukunya Mugni? Aku soalnya enggak mau ngomong buku itu Buku Mankiw bilang yang kontra yang mengatakan bahwa monetary policy should made by rule. Coba kalian lihat tuh, ah, kayaknya anak buah saya ngambilnya yang sopan-sopan aja. Kalimatnya di dalam textbooknya itu agak keras. Dia bilang begini, "Kenapa harus pakai rule?" Terima kasih ya ya. Dia mengatakan kalau nggak pakai rule, pakai diskresi, emang kamu percaya sama bank sentral itu birokratnya kompeten? sampai kaget kamu. Kenapa? Bapak kamu di Bank Indonesia. <laughs> aku nggak ngomongin BI, aku ngomongin textbook itu loh ya. So the textbook said bahwa ini jadi kan dia bicara tentang Federal Reserve. Do you really believe mereka itu kompeten untuk bisa membuat discretion tadi? Can you trust them? Iya kan? Itu sih memang pertanyaan yang legit gitu kalau bisa dikatakan. Dan juga sering ada political eh, policy inconsistency. Karena hari ini saja ya, di dalam pertemuan-pertemuan internasional yang saya hadari dengan Menteri Keuangan tadi, dengan Bank Sentral. Terus saya tanya, eh hey, kira-kira suku bunga kamu akan masih naik atau enggak? Gitu. Kalau sama JJ gitu kan, si Jay Powell maksudnya. <laughs> atau bilang si Christine, Christine ECB masih mau naik enggak? Kamu coba Google hari ini. Karena bank sentral ini sekarang that is the very real hardest question. Are they going to stop naikin suku bunga karena inflasi masih tinggi atau mereka sudah mengatakan this is it. Mereka akan jawabannya begini, Sri Mulyani, kita akan tunggu data. Nanti datanya kita baca dan kemudian kita interpretasikan. After that kita bikin keputusan. Nah loh, data itu kan kalau yang baca Pak Ican sama yang baca Sri Mulyani bisa datanya sama bacanya beda. Betul? Sehingga interpretasi pun bisa banyak. Kalian kan tahu kalau ekonomis sebagai ekonom selalu mengatakan on the one hand bla 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 bla. On the other hand, bla 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 bla. So, untung cuma punya dua hand. Sehingga yang mengatakan nggak usah pakai diskresi lah, aku nggak percaya, pakai rule aja. Kalau inflasinya di atas 2%, maka suku bunga harus naik sekian basis point, jumlah uang beredar ditarik sekian banyaknya. Kalau inflasinya 4% naik suku bunganya harus sekian basis point? Likuiditas tarik lebih banyak lagi. Kalau inflasinya 0 ya sudah, kalian 0 juga nggak apa-apa. Kan itu terjadi. Beberapa tahun yang lalu interest rate kita tuh 0 di negara maju ya. Jadi rule menurut yang pro mereka mengatakan itu lebih reliable dan predictable. You don't need any discretion. You just look at the data. Oke, okay, we want the inflation to kalau dia above 2, ya udah naikin suku bunganya berapa persen? Dengan rule ada kepastian menurut yang pro. Kelemahannya apa? Selain yang tadi Makmi mengatakan adanya ketidak Pastian atau adanya kejadian-kejadian yang di luar Kalau katakanlah kejadiannya itu tetap regular Kalau Anda menggunakan rule, what is the weaknesses dari rule itu? Kira-kira ada yang jawab enggak? Bisa enggak? Coba Even though enggak terjadi shock, nah nih. Aduh mic-nya tak taruh di ujung sana Can somebody help me? Ya udah kamu ngomong Oke, okay, perkenalkan nama saya Dinda Nanta dari manajemen angkatan 2022, jadi Oke, okay, jadi menurut saya, uh, yeah. dari bukunya ManQ yang saya baca, kelemahan rules itu bisa jadi adanya penyalahgunaan kekuasaan dari peraturan itu sendiri. Peraturan itu sendiri disalahgunakan. Sebetulnya yang itu lebih kepada discretion. Discretion itu selain tidak kompeten, dia abusing karena dia boleh kalau rule biasanya udah nggak pakai rule itu ya udah ngikutin aja tadi berapa basis poin tapi dinda aku terima kasih kamu kamu minta hadiah apa foto pasti ya udah fotonya mana kamu dari mana tadi dari dari jakarta atau dari mana dari bekasi bekasi tangerang depok itu kan jakarta semua menurut saya tapi kalian ngomongnya beda ya wislah Oke. Okay. teman-teman. Ya, ada. Mana teman-teman di sini? Tangan kamu. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, tak sini. Ya. Terima kasih. Oke, okay, kembali ke tadi. Rule diskresi diskresi itu artinya kalian yang mutusin. Oh, datanya seperti ini, maka I have to do what? Anda baca data, Anda menganalisa, Anda membuat keputusan. Tadi kelemahannya, baca datanya aja bisa salah, kompetensinya juga enggak. Kalaupun datanya bagus dan bisa dibaca bagus, kompetensinya ada, ada lagi yang disebut ini di dalam textbook, yaitu mereka bisa abuse of power. Ini kejadian benar di Amerika. Jay Powell adalah gubernur bank sentral yang diappoint zamannya Pak Obama. Kemudian dia pada saat Presiden Trump, dia dalam posisi harus diperpanjang atau tidak. Waktu itu Presiden Trump akan election kalau presiden mau election, ekonominya harus bagus. Tapi ekonominya kepukul sama pandemi. Jadi Pak Trump maunya Jay Powell itu ya nurunin suku bunganya serendah-rendahnya 0 dan cetak duit sebanyak-banyaknya. Karena Jay Powell kepengen dipilih lagi, maka instingnya adalah menyenangkan presiden walaupun dia harusnya independen itu yang disebut tadi discretion tergantung yang pegang diskresi dan itu manusia biasa dia punya interest dia juga punya motivasi sehingga menurut textbook ini once you provide or give discretion dan orang ini bisa saja tidak kompeten atau abusing power maka your diskresinya menjadi musibah. Makanya dia pakai rule, tapi kalian belum jawab pertanyaan saya. Rule kayaknya simple aja. Kalau rule berarti nggak perlu banyak orang-orang BI yang pinter-pinter itu. Udah kita tahu kalau inflasi sekian, naik sekian, itu nggak perlu lagi pakai rapat rawat Dewan Gubernur. Kelemahannya apa kalau rule? Ya, ya itu. Nanti tak tunjuk sana sama sana ya. Oke, okay, you can give it to her. Wes, jangan teriak-teriak. Udah nggak apa-apa. Aku di sini aja nggak lari. Dah. Okay. Kamu namanya Sopo? Nita, Bu, dari IE21. IE21. Oke, okay. jadi ilmu ekonomi 21. Betul. Nita. Iya, Bu. Oke, okay. Nita dari mana? Dari Daerahnya? Bekasi. Oh, Bekasi juga. Oke. Okay. Uh, saya mau jawab yang kenapa rule itu kon uh, kurang gitu ya, Bu. Eh, uh, jadi saya kan udah ngambil uh, makro terus ekonometrik gitu-gitu kan Bu. Jadi menurut dia saya dia angkatan dua satu katanya. Iya, Jadi Bu. dia nyelundup di sini. <laughs> Oke. Okay. Ini harusnya free rider Penantar. ya Bu. Oke okay, free rider. Oke. Okay. Uh, menurut saya forecast itu masih belum uh, apa ya bisa established buat dapet kayak role yang sesuai gitu loh bu. Okay. Jadi kayak banyak hal-hal yang di luar ekonomi. Kalau kata Prof Ija tuh uh, not all about economics. Jadi okay. harus difleksibelkan juga bu. Okay. menurut saya kayak gitu. Karena dia sudah ngambil ekonometri. Jadi kalau mau membuat policy data di run dalam model dan modelnya mengatakan eh ekonomi lagi menuju ke selatan atau ke utara gitu kan. And then you said, modelnya belum tentu juga benar iya, Atau, not all is about economics, economics. Betul. Itu jawaban benar, oke okay. Karena dia udah bukan pengantar sih Ya, boleh Thank you, jadi Bu. pinter Terus, Nita mau foto pasti mau bawa-bawa handphone jauh banget ke situ Ayo Bu, sini Bu Anak-anak <laughs> <laughs> Ayo Bu, sini Bu Aduh Sampai nginjek sepatu orang. Satu, dua, tiga. Dah, kalian dapat semuanya. Oke. Okay. Nita, jawabannya sangat benar. Dan itu exactly. Karena when you write a rule, tadi pertanyaan kan bilang rule-nya di abuse ya, tadi yang dinda di sana ya. Bukan begitu. Rule itu dibuat biasanya berdasarkan a certain prinsipal-prinsipalnya ditransit dalam bentuk data dan model. Tapi data model itu is not necessarily capturing the real economics. Sehingga bisa saja rule-nya salah. Kalau rule-nya salah, responsnya jadi salah. Sehingga kalau sudah salah karena kita nggak boleh punya diskresi then we have to be dim saja itu nggak bener juga, gitu ya? Tadi siapa yang mau ngomong? Oke, okay. kamu boleh ngomong. Tentang apa? Namanya Selamat siapa? sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani. Biasa dipanggil Dinda. Kadin. Saya dari Makassar, Bu. Sulawesi oh, Selatan. Oke, okay. Kadin dipanggilnya Kadin. Kadin, Kak Dinda. Oke. Terus? Sebenarnya saya ingin jawab pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan mengenai apa kelemahan dari role Tapi kakaknya tadi udah jawab dan juga sudah dijelaskan sama Ibu. Kalau saya tadi ingin nyampaikan kalau menurut yang kami pelajari saya diajar oleh Bu Femi, Bu. Oh, Bu Femi. Femi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk kelemahan role sendiri itu kan ekonomi fluktuatif, Bu. Yeah. Jadi kayak susah untuk dipredik. Jadi untuk penerapan role yang sesuai itu susah bu itu yang saya tahu bu sebagai iya. mahasiswa mahasiswa tingkat satu susah gitu ya udah kira-kira kalau tadi bilang bu foto bu Teman saya, ada yang minta foto sekarang ada yang minta tanda tangan aneh sudah yuk ini kelompok Makassar aduh Capek juga lo ngajar kalian tuh Oke, okay, jadi yang rule discretion udah ngerti ya Siapa yang nggak ngerti tentang rule and discretion Ngerti ya Kelemahan dan kelebihannya Saya mau tanya Jadi siapa yang lebih percaya sama rule Di ruangan ini Sesudah penjelasan tadi Siapa? Rule-based, monetary policy Cuman sedikit ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, Susi, murid-muridnya, ternyata semuanya senang discretion. Oke, okay, ya, udah. So, karena kalau discretion berarti Anda rely on pejabat-pejabatnya kompeten dan tidak abusing of power gitu ya. Tadi ya. Oke, okay, good. Nomor empat. Nah, ini. Bank sentral itu harusnya targetnya, inflasinya nol atau enggak? Enggak, siapa yang mau jawab? Kiri. Ah. Ya, kamu. Kamu kenapa ini? Jatuh, naik motor, beneran. Bukannya dicakar pacarmu. Oke, namanya siapa? Nama saya uh, Daffa Mataslam, saya murid Prof. Robert Muridnya Prof. Robert Panggilnya apa? Dava Daffa, Bu Oke, Dava Jadi menurut kamu apa? Nggak, nggak boleh zero inflation, kenapa? Uh, menurut saya sebaiknya nggak nol, tapi apa ya, di... Jadi di atas nol, tapi masih kecil angkanya Misalkan uh, rentang nol sampai lima atau sampai sepuluh, gitu Nol sampai lima, sampai sepuluh? <laughs> Maksudnya, uh, apa ya uh, inflasi itu kan juga menggambarkan bahwa perekonomian itu sedang naik juga gitu oh inflasi udah kamu sekarang daripada kamu nolongin berdiri sana udah ngomong kamu berdiri namanya siapa uh, perkaran bu nama saya Nathan Howard kamu bukan angkatan pengantar ya kayaknya bu, eh, saya pengantar bu saya pengantar. oh pengantar oke okay. namanya siapa uh, nama saya Nathan Nathan Howard Hought. Nathan oke okay. jurusan Jurusan ekonomi, ilmu ekonomi, ilmu Bu. Ilmu ekonomi. Kelasnya apa Robert. Prof Robert juga, Bu. Prof Robert. Oke. Okay. Terus menurut kamu tadi gimana? Inflasi itu jangan nol. Uh, Kata Dava ya kecil-kecil aja. Kecil itu berapa? Ya 5 sampai 10 gitu. Oh, uh, okay. Saya uh, saya setuju sama Dafa, Bu, bahwa nol sampai 5 dikoreksi. Bapaknya, uh, saya setuju sama Dafa, Bapak inflasi itu sebaiknya tidak nol, naikkan di angka yang rendah, tapi tidak sampai 10% juga Oke. Okay. Oh, Tapi boh. kenapa kamu pengen inflasi enggak nol? Let's karena, say saya pa pakai angka 3 gitu. Karena uh, inflasi itu juga menandakan bahwa perekonomian itu sedang tubuh, Bu. karena apabila uh, perekonomian itu rendah, misalnya, uh, sorry, inflasi itu nol, let's say, uh, itu bisa uh, menuju pada suatu hal yang disebut dengan deflasi, Bu. Dan apabila itu, harga-harga uh, bisa turun terus-menerus yang, yang tidak menjadi baik bagi perekonomian juga, Bu. Oke, okay. ah. nah intan mengatakan inflasi dibutuhin karena itu tanda bahwa kehidupan ekonomi jalan. Kamu mau ngomong apa? Ya udah sini kamu ngomong kayaknya mau nangis wajahnya Apa nama kamu? Uh, jadi gini bu, saya mau ngomong kalau uh, inflasi itu jangan nol juga karena nol itu uh, inflasi itu harus sama dengan cabe gitu kan ya bu? Yeah. Harus ada dikit kan ya. Ada. Nah uh, inflasi eh, Nah, inflasi apa? nol itu ya Bu. Namamu oh, siapa? Namamu no. Ya Bu. Nama saya Fakih, Bu. Fakih Fakih Pak Faki. Dari Oke. Sulawesi Barat Bu. Dari Sulawesi Barat. Ya. Sip. Uh, jadi menurut saya inflasi itu eh uh, inflasi nol itu dapat meningkatkan resiko deflasi kan ya Bu ya. Iya. Nah, itu kata Nathan tadi. Iya, dapat meningkatkan resiko deflasi yang mana harga itu uh, menurun. Nah, dengan dengan adanya deflasi otomatis orang-orang kan menunda Permintaannya kan ya bu dengan harapan kedepannya harga akan lebih masih rendah gitu Turun lagi ya oh. uh, sehingga sehingga agregat dimannya mengur berkurang agregat diman menurun agregat, agregat diman menurun sehingga? sehingga outputnya juga ikut menurun ekonominya sehingga, makin lesu iya bu oh. sehingga uh, ya inflasi jangan nol juga harus kayak berapa dikit. kalau nggak nol tiga lah bu tiga. itu tiga. ya iya boleh ini kayak, kayak mau tadi beli tigakannya. kayak mau beli telur dari mana fotonya? Dari Sulawesi Barat soalnya jauh. Kamu belum foto Jadi, tadi. Ini, dari tugas apa? Itu, itu. Tugas apa? Ini dari tugas pengantar ekonomi saya kemarin bu, makanya saya bisa jawab. Oh. Dari Ibu Sartika, Ibu. Ibu Sartika, terima kasih Ibu Sartika, karena dia lagi bikin. Dah. Oh, aku yang pegang. <tik> 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 ya, juga. ya. Diam. Satu dua tiga. Dah semuanya kena. Bu tapi saya mau berdua ibu. Iya yeah, mau berdua gimana? Wong anak anaknya banyak di situ. Sini Nathan. Ya kamu mau difotoin atau difoto? Dah fotoin aku aja. Oh kamu mau fotoin? Ya, dah. Gagal. Yeah, gagal, gagal. Foto dulu. Dia gimana tahu aku ada di situ? Oh, dari, dari sini sama nanti dipotongin boleh. Oh, gitu. <tuk> gue perlu masuk-masuk aja lu. Aku enggak percaya deh. Iya bener ternyata aku nggak masuk. Satu dua tiga. Oke flash lagi. Dah. Okay, terima kasih bu. bu. Oke okay, inflasi nggak nol karena takut deflasi. Kalau deflasi maka orang tidak akan membeli karena akan berharap harganya makin turun sehingga agregat dimanya menurun dan ekonominya makin lesu kamu mau ngomong apa? tadi yang perempuan mana? sana sini dan yang habis ini itu kalian maju sini nah. kamu mau ngomong apa? Uh, karena inflasi ini berbanding terbalik sama unemployment. Jadi ketika inflasinya turun, maka uh, unemployment, uh, unemployment akan naik. Inflasi berbanding terbalik. Banding terbalik dengan employment. Unemployment. unemployment. itu namanya philip Curve. Ya. Yeah. Kamu belajar philip Curve di chapter sebelumnya. Ya. Yeah. Jadi kalau inflasi tinggi, unemployment turun. Unemploymentnya turun gitu ya walaupun Philip Curve-nya bisa muter gini oke okay. dia baca chapter oke okay, namanya siapa Rispa Rispa yeah. dari mana manajemen manajemen iya asalnya Tasikmalaya Tasikmalaya oke okay. oke okay ya si Rispa ya kamu siapa namanya aku Sofi dari 22. Sophie, ah. Manajemen 22 dua Sofi manajemen dua dua banyak jadi... supporternya itu huh? oke okay. Tadi pertanyaannya yang invasi kenapa enggak nol kan, kalau yang aku baca, kemarin aku juga jelasin sama dosen aku. Siapa dosennya? Pak Mulyadi, bukannya. Yuh, dosennya aja enggak apal namanya, apalagi lagi baca textbook. Tapi ingat. Nih, pokoknya yeah. inflasi nggak nol, gara-gara e, kalau misalnya inflasi yang nol, negaranya tuh berkembang karena inflasi itu sendiri itu mencerminkan pertumbuhan negara itu kan. Terus mm. ekonomis bilang e, inflasi yang stabil tuh di negara tuh dari 2-4 persen. Terus kalau misalnya ada inflasi, kan e, pertumbuhan berkembang dan kalau misalnya pertumbuhan, eh, jadi maksudnya e, mata uang negara itu kan juga ikut meningkat terus jadi daya belinya juga lebih tinggi. Terus kalau misalnya kalau kebalikan dari inflasi sendiri misalnya deflasi akan membuat... Uh, misalnya bisa perusahaan tuh jadi ngebanyak PHK gara-gara labanya otomatis kayak menurun gitu loh secara real oh, kalau deflasi laba perusahaan turun? iya ya. oke okay. bener gak? enggak tahu kamu oh. nambahin ya udah kamu serius banget soalnya jadi namanya siapa? eh nama saya Sobarisar Sobari Nasution Nasution, ya. anaknya siapa Pak Nasution? Uh, cucu jenderal Nasution. Oh, cucunya Jenderal Nasution. Ya, udah jadi, terima kasih pada yang kamu. <laughs> jadi menurut saya uh, jadi sacrifice ratio itu dipelajarin juga di chapter ini. Mm -hmm. Jadi misalnya untuk reduce persen inflasi itu butuh uh, ngorbanin kurang lebih persen dari output kayak gitu. Oke. Okay. Jadi siapa tadi namanya? Faris Nasution, Faris, Faris Nasution sudah bicara tentang sacrifice outputnya turun. Tadi yang disebut one percentage turun, inflasi menyebabkan output turun. Ya, udah, mana? Mau sendiri ya boleh. Gimana caranya sendiri? Wong <tuk> <tuk> di ruangan segini banyak mau sendiri. Oke. Apa? Apa? usah langsung mau pegang-pegangan dikiranya pacarnya lagi. <laughs> Dah, kamu jago? Udah, makasih ya. Ini temennya nggak difoto tadi, udah difoto belum? Kamu Hah? mana handphone kamu? Tak fotoin dari sini aja. Udah, udah, kamu duduk situ aja. Satu, dua, tiga. Eh, udah ya, satu, dua, tiga ya udah ya lima kali sepuluh kali seratus kali dah kamu ya kom oke okay. thank you ya oh sama temen satu kelompok permintaannya banyak betul Iya, cuma masuk kamu oh, ini

Inflasi pertama tadi kita dengar sacrifice ratio. Inflasi nggak nol kalau dibikin nol, biaya konsekuensinya besar. Tapi inflasi juga menggambarkan tadi, Nathan ya, daya beli atau ekonomi itu ada aktivitas. Kalau kalian produsen, tadi, siapa kamu namanya? Fakih mengatakan saya penjual cabai. Kalau harga cabai saya nggak naik atau bahkan turun, I don't have incentive untuk memproduce. Jadi harga yang turun deflasi itu juga bisa killing the economy. Yang terjadi negara seperti Jepang itu mengalami deflasi yang sangat kronis dan lama sehingga menyebabkan ekonominya lama-lama mengkerut. kalau satu dekade that's long gitu ya? Jadi ini juga sesuatu yang membuat kita juga melihat polisi inflasi. Kalau di Indonesia kalau ngomongin inflasi, kita bilangnya 3 plus minus 1 itu di dalam APBN dan menjadi indikatornya bank sentral yang menjadi targeting di Amerika Serikat targetnya 2 persen. Jadi kalau sekarang inflasi di Amerika Serikat kemarin sempat 9 persen turun ke 6 itu masih way above the targeted level. Makanya oh 10 menit lagi udah. Ya. Ya udah. Tapi itu yang sebutkan tadi ya. Jadi, kalau way above the targeted level, kemudian market pelaku ekonomi akan bertanya, "What is the central bank is going to do?" Caranya gimana? Makanya spekulasi, oh mungkin suku bunga masih akan naik lagi. Dan itu kemudian menyebabkan semua kebijakan investasi menjadi hold. Karena mereka pengen tahu, ini masih naik lagi atau enggak suku bunganya. On the other hand, ya, kalau di Indonesia, inflasi tinggi, kita bicara dengan Bank Indonesia, eh, komponen inflasinya apa saja, Bapak Presiden yang bikin inflasi tinggi itu harga cabai, kemudian minyak goreng, transport, jadi ada bagian yang merupakan barang yang disebut. Koletal food itu adalah makanan di Indonesia bisa inflasi karena cabe, karena itu bisa juga karena administered price. Pemerintah naikin harga BBM, pasti inflasi naik. Bukan karena hobi pengen membuat masyarakat sengsara, itu sih another policy lagi yang kita bisa discuss, sehingga untuk Indonesia menangani inflasi enggak selalu harus pakai monetary policy enggak naikin makanya Pak Gubernur naikin suku bunganya enggak setinggi dan se ekstrim bank sentral negara lain tapi inflasi Indonesia turun karena apa karena kita menangani dari sisi pemerintah sisi food dan administered price kita bukan buat yang disebut saya kasih hadiah uang. Kalau inflasinya di tempatnya Pak Gubernur lebih tinggi, saya nggak kasih hadiah. Dan ternyata manjur hadiah itu sama kayak kalian. Pengen foto sama saya, makanya kalian berlomba-lomba ngomong, gitu kan? Incentive does matter. Nah ini yang menyebabkan Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena interest rate-nya naik terlalu ekstrim. That's because fiscal, monetary, pemerintah, dan bank sentral bekerja sama secara baik. Nah, aku udah mau habis kata Pak Bu Femi. Terakhir, government harus balance budget atau enggak? Enggak. Enggak, kenapa kok enggak? Sini. Cepet ya, karena aku enggak boleh sama Bu Femi. Siapa namanya dan cepet. Saya Afif dari akuntansi 22. 22 Afif. Iya. J asal jadi, Jakarta. Kol, uh, asal Pamulang. Pamulang. Asal. Pamulang, Jaksel. Waduh. Tangsel. Iya. Bu, oh, Tangsel. Iya, wis. Menurut jadi saya itu semua Jakarta. Ya wes terus jadi kalau misalkan pemerintah ngelakuin balance budget, misalkan kayak waktu Res Bu Femi saya. Udah. Nanti kamu lapor ke ibu kamu kan. Nih. Oh, banyak yang ikut. <laughs> Balance budget, kalau kalian nggak setuju balance budget, berarti budgetnya bisa surplus, bisa defisit. Kalau defisit utang naik, kalau utang naik, nanti aku dibilang ratu utang. Yep. Oke, okay. tadi disebutkan budget itu bukan tujuan, budget adalah alat. Jadi kalau kita mengatakan budgetnya harus balance, itu menjadi budgetnya menjadi tujuan. Makroekonomi tadi saya buka awalnya tujuannya adalah membuat ekonomi itu sehat. Definisinya harga stabil, rakyat kerja, output naik gitu kan. So that is the objektifnya pemerataan terjadi. Jadi APBN itu toolsnya. Kalau di dalam teks kalian, Examplenya adalah kita akan defisit kalau kita sedang perang. Lah Amerika itu perang terus. Makanya defisit terus. Dulu perang Afghanistan, perang Irak, perang Iran, perang di Korea, dia pernah perang di Vietnam. Sekarang Ukraine, right? So spending continue expanded. Makanya di dalam teks kalian ada gambar bayi yang mukanya sedih karena utangnya banyak ya katanya. Tahun 2, 2, eh, 1980 utangnya pemerintah Amerika masih 700 berapa? 58 billion di dalam teks kalian. And in 2012 mereka sudah 11 triliun US dollar. GDP Indonesia berapa? 1,3 triliun US dollar. Jadi utangnya Amerika sekitar 11 kali lipatnya kita atau 10 kali lipatnya kita. Itu tahun 2012 GDP kita sekarang. Sekarang menurut kalian utangnya pemerintah Amerika berapa? Coba di Google cepet. Ya itu yang paling belakang. Sini. Ya udah kamu situ aja saya ke situ. Berapa utangnya Amerika di Google? Ya. 31.8 trillion US dollar. 31.8 31.8 trillion US dollar. Only within 10 years since 11 trillion US dollar, correct? Nama kamu siapa? Miranda. Miranda dari uh, manajemen 22. Angkatan 22. Oke. Okay. Oh, foto sini Miranda kamu dari mana dari daerah sekitar sini atau dari mana dari Makassar Makassar oh nice oke okay. satu dua tiga kamu bisa mau sama-sama Miranda dan kawan-kawan Oke okay ya. Jadi bayangkan Amerika dalam waktu 10 tahun naik dari 11 triliun US dollar ke 30, 30 berapa tadi Minanda? 31. Jadi hanya 1 triliun US dollar. Itu almost as big as our GDP. Tapi nggak ada yang bilang Yellen ratu utang loh. Ada. Jadi, tadi saya sampaikan, balance budget is not the objective. Budget is a tool, is a policy tool untuk mengelola ekonomi. Terakhir, pertanyaan terakhir, saya tutup. What is the sixth debate? Should the tax law be reformed untuk encourage saving? Ini mungkin lebih teknikal. Banyak kalian mungkin nggak terlalu familiar. Karena itu di dalam chapter itu is so technical bicara tentang tax code. Tapi kira-kira isinya adalah begini. Kalau pajak memajakin pendapatan dari tenaga kerja, labor, saving menjadi terpengaruh. Gitu ya? Jadi dia mengatakan sistem perpajakan Amerika sekarang ini terlalu heavy berdenya kepada para pekerja. Anda ingat ya di salah satu kampanye presidential election antara Presiden Trump sama Hillary atau Trump dengan Biden. Salah satu yang dipakai sebagai bahan debat presiden adalah dia mengatakan sekretaris saya bayar pajaknya lebih besar dari Presiden Trump yang pengusaha kaya. Pengusaha makin kaya makin mampu untuk memakai berbagai tax code untuk kemudian akhirnya tidak bayar pajak. Sementara kalau kalian bekerja sebagai dosen, sebagai apa saja ya, labor, sebagai menteri, penerimaan pajak langsung dipotong sama aku. Itu PPh 21. Jadi ada aspek keadilan, ada juga aspek dampak ekonominya. Kalau di Amerika, Republican partai politik itu sangat heavy mengatakan orang kaya jangan dipajakin karena orang kaya itu yang invest. They have money and their money untuk investment. Jadi jangan diganggu-ganggu, biarin aja orang kaya itu. Yang bayar pajak justru labor. Makanya di sana very pro pengusaha. Kalian nanti kalau pemilihan presiden banyak debat presiden dan yang lain-lain, kalian nggak boleh emosi ya. Ini all is all about politik dan policy. It's all about option dan choices. Jadi jangan sampai kalian, oh gara-gara yang satu bilang harusnya pajaknya untuk pengusaha yang kaya dipajakin sebesar-besarnya rakyat dibebasin. Itu one thing, one choice. Another thing akan mengatakan, kalau pengusaha dipajakin tinggi-tinggi pengusahanya hengkang semuanya, yang terjadi tinggal sisanya. That's another thing. Anda boleh debate, anda boleh berargumen, tapi nggak boleh bilang, oh berarti kamu ya, orang kamu adalah radikal, kamu agamanya A, kamu sukunya ini, kamu etnisnya itu, maka kamu nggak boleh kalian. Debate policy is about policy, not about the person. Saya minta kalian ya, anak-anak FE, jangan sampai nanti kalian di dalam election menjadi manusia yang akan kemudian getting too emotional dan bahkan ikut-ikutan bikin enam pertanyaan ini ya yeah, the six question itu nggak ada jawaban benar dan salah dan nggak bisa kemudian mengatakan bu kayaknya saya yang itu dan yang ini deh nggak apa-apa This is all about policy. Ini adalah mengelola ekonomi yang tadi banyak dinamikanya. One thing yang kalian sebagai mahasiswa ekonomi apalagi dari Universitas Indonesia, karakter kalian adalah kalian bukan orang bodoh. Bisa masuk ke Universitas ini kalian adalah manusia pilihan. Oke, okay? tepuk tangan untuk kalian. Artinya apa? Jangan sombong karena kalian dianggap manusia pilihan. Kalian jadi pilihan, privilege, dan diselek karena kalian dipercaya sama UI untuk menggunakan otak dan hati kalian secara seimbang. Otak artinya kalian belajar, lihat data, belajar terus, mengolah data, membuat modeling, menganalisa, berdebat, tekniknya apa saja. Ilmu ekonomi berkembang terus. That is ciri dari Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Orangnya selalu mikir, selalu cari data, selalu belajar, enggak pernah selesai belajar. Kalian sanggup? Jadi jangan mahasiswa UI itu hanya berbekal emosi dan otot. Kalau mau dibet boleh, tapi pakai data. Dan nggak ada yang mengatakan kamu benar atau kamu salah. Polisi itu politics, politics itu kekuasaan. Jadi kalau polisinya salah, ya nanti di vote kamu salah. Kamu nggak saya percaya, nggak akan saya pilih lagi. Kalau dia benar, hasilnya baik, saya percaya, saya pilih lagi. That is the system. Dan anak UI, fakultas ekonomi, apalagi diajar sama saya, saya benar-benar berharap -benar Anda menjadi warga negara yang tahu sistem. Kalau kalian gak puas dengan sistem, benerin juga sistemnya. Anda bisa masuk ke dalam birokrasi dulu. Prof. Susi itu di Kementerian Keuangan. Beliau, Prof. Ican, di kantor wapres. Beliau, Anda benerin, Anda kontribut. Jangan pernah pakai kalimat-kalimat kebencian, sara. Saya nggak suka kamu karena kamu sukunya ini kamu nggak saya sukain karena agamanya ini, kamu nggak saya sukain karena kamu kelompoknya dia. That's not the way anak-anak UI berkomunikasi dan berdebat. Demikian ya. Jadi selamat belajar buat kalian semuanya. Semoga ujiannya baik. Semoga kalian semuanya menjadi mahasiswa yang sukses, menjadi penerus dari Terima kasih, sekali lagi kita berikan apresiasi yang paling bagus buat Ibu Sri. Mulyani. Ya, terima kasih, kami sangat bersyukur atas kehadiran Ibu Sri Mulyani bersama-sama dengan mahasiswa pengantar ekonomi 2. Mohon maaf ya, adik-adik, waktunya sudah uh, tidak... Memungkinkan untuk tanya-jawab dan juga tadi juga udah interaktif juga ya Bu Sri Mulyani sambil mengajar sambil memberikan materi sudah interaktif. Insya Allah mungkin di lain kesempatan FEBUI akan mengundang kembali Bu Sri Mulyani untuk hadir bersama-sama kita mungkin di mata kuliah lain yang mungkin nanti kalian bisa ambil misalnya perekonomian Indonesia seperti itu. Terima kasih Mbak Ani atas waktunya. Atas Baik, terima, terima kasih semuanya. Ya. Baik. Selamat sore, pulang hati-hati yang naik motor. Ada tadi yang kecelakaan ditabrak Beri tepuk tangan untuk souvenir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Yeah.